Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan aja langsung ya. Game Stardew Valley, kok Stardew Valley? Apa namanya? 7 years from now. Ya, si Kana makin ini loh, makin parah penyakitnya. Tidur dia. Oh, kak tidur. Aku meletakkan dairinya di sebelah sini, katanya. See you. Oke. Karena jangan bilang kau sudah meninggalkan karena oh masih tidur ya katanya. Aku datang untuk mengambil diary. Aku berharap kau menulisnya. Jantungan aku kira udah meninggal ya, rupanya belum. Selamat pagi. Oh, sudah lama ya. Ya, maaf, maaf ya. I tried to stay awake today too, but aku boleh baca diary-nya. Tentu aja. But yesterday entry might have been a bit dark. I'm always sleepy because of my illness. Aku selalu tidur itu karena ini penyakit aku. And I always see the same dream. Dan aku selalu melihat mimpi yang sama. I'm all alone in a wilderness, looking for friends in the never-ending darkness. Aku selalu sendirian, mencari teman di kegelapan yang tidak ada ujungnya. Hehehe. This is way too dark. Ini terlalu gelap katanya. Okay. Apa yang kau buat? Aku udah kasih tahu. It's paper craft. I'm going to give it to the nurse for her birthday. Aku mau kasih ini ke suster itu sebagai hadiah ulang tahunnya. How's it going to turn out? Bagaimana katanya untuk ini? You have to wait and see. Kau harus nunggu dan lihat katanya. Anyway, shouldn't you be focused on writing the diary? Kau bukan seharusnya nih untuk seharusnya fokus untuk nulis diary. Kau sudah menulis lebih dari 10 baris kali ini. It's just your diary entry last month was too dark. I'm a bit traumatized. Apa namanya, penulisan diarymu bulan lalu terlalu dark, terlalu gelap gitu loh. Jadi ini membuat aku trauma. Hey, that was just a joke to scare you. Itu cuma apa, candaan untuk nakuti kau. I thought about what I can do even if I'm sleeping all the time. Lagi pula, it ended with a happy ending, right? Lagi pula, ini akan berakhir dengan happy ending, kan? Ya, sepertinya. Aku suka happy ending. Tunggu, ada apa? Ya aku ini apa namanya? Aku udah membuat desain yang salah dari paper craft aku nih. Oh, that's bad ending. Ya, salah bentuk dia tadi. Eh, udah bisa jalan dia ya. Sekarang giliran sih. Si Kana yang apa tertidur di tempat tempat tidur. Ayah tuh, kau baik-baik aja ya. I rush here so I'm a little out of breath. Aku cepat-cepat ke sini buru-buru. Jadi aku apa namanya? Nafasku apa namanya? Gimana bilangnya? Bagaimana pun mengartikannya. But recently I'm not sleepy so I'm fine. Aku nggak ngantuk jadi nggak apa-apa, jadi it's okay katanya. Sorry for not going to you today since I'm bedridden. It will be awesome if we can just fly off to somewhere. Nanti pasti akan lebih keren kalau kita bisa terbang kemanapun tempat kita mau katanya. Nah itu if you had wings, where would you like to fly to? Kalau kau punya sayap, kau mau pergi kemana? Mana ya? I want to see the sunrise from atop the clouds. Aku mau lihat ini apa namanya?
matahari terbit dari atas awan-awan. If I ever get wings, jika aku punya sayap, aku akan apa namanya membawa kau ke atas sana, katanya. Bagaimana? Well, in my arms. Asik. Itu malu kan? Hidup besar ya, sampai besar lo kawan-kawan. Di laut rumah sakit, udah besar lo nih. Aku mau pergi ke pantai. Oh, kenapa? Tiba-tiba. Have you been to the beach before? Kau pernah ke pantai nggak sebelumnya? Nggak pernah. I've been there once with my mother when I was very very little. Aku pernah ke sana sekali dengan mamaku ketika aku waktu masih kecil. Aku berharap aku bisa pergi lagi ke sana. Well, when we are discharged from here, let's go together. Ayo kita ke sana. Ayo, aku mau, katanya. Oke, bagus. Oke. Ayo kita pergi ke tempat yang lain kalau begitu. Pertama, ke pegunungan, sungai, ke toko pakaian, hairdressers, itu apa tuh ya? Kayak tempat pangkas gitu ya, salon ya. Ke apa namanya? Ke coffee shop, ke patisseries, and cake buffet. Oh, what? Melihat kembang api, pakai kimono, makan tokoyaki di apa pasar malam, take puri kura pictures, and go to stylish furniture shops, museum and galleries and what you see, and we can drink alcohol yet. Kita belum bisa minum alkohol katanya. And then go overseas to see world heritage and eat huge ice creams. Banyak yang mau dia apa ya lakukan ya. Ya. Yeah. Wait. Itu bukan yang terlalu banyak itu katanya. Itu terlalu banyak. Kenapa nih? Udah mulai sedih nih, udah gak enak nih. Nangis dong dia. Kenapa Kana? Aku baik-baik aja. The stairs were just a bit low. Kenapa? Apakah aku harus ikut denganmu? Pergi denganmu? No, it's okay. Anyway, what were you reading? Apa yang kau baca? Last time you said you wanted to fly a plane, right? Terakhir kau bilang kau mau ini kan, naik pesawat kan? So I was looking up the license and skills needed. Jadi aku itu cari ini apa namanya, license itu surat kayak SIM gitulah. Oh, apparently you don't need to be a professional pilot to fly a small plane. Kau nggak perlu menjadi pilot yang profesional untuk menerbangkan pesawat yang kecil, katanya. Ayato, what do you want to be in the future? Apa yang kau mau? Kau mau jadi apa di masa depan nanti? Mungkin dokter, because your dad is the director. Karena ayahmu itu director, seorang director. Well, no, I want to become a doctor so I can cure. Bukan maksud aku. Aku mau jadi dokter supaya aku bisa sembuh. Menyembuhkan penyakitmu. Wow, this is so embarrassing. Ini sangat memalukan. Kenapa? Ini membuat aku, ini loh, membuat aku senang, katanya. Well, I'll also become a doctor to cure your sickness. Aku juga menjadi dokter untuk menyembuhkan penyakitmu, katanya. Alright, there's a promise, dan itu janji. Jangan bilang janji-janji salah satu dari kalian udah lewat duluan. Kayak si Aoi sama si Haruto. Ya, itu janji. Wait, what happened to the pilot dream? Bagaimana dengan ini mimpi jadi seorang pilot? Gue kira udah siap, rupanya belum. I heard that it might get demolished, apalagi itu demolished. It's what you know, since a new one was built over there. Okay, I'm going to be sad if this place gets demolished. Maksudnya demolished ini apa? Diberhentikan gitu rumah sakitnya atau gimana?
aku akan sedih juga katanya. But tangible things will eventually break. Like that mini guitar you gave me also broke, right? Tunggu maksud aku benar-benar minta maaf akan hal itu. Kenapa sih Kanet? Aku nggak nangis kok gara-gara itu. I've broken things too. Like what? See, you've never broken anything. A long time ago, I got my own space in the flower beds outside, so I planted some flowers. But then they all disappear very soon. Menghilang, katanya. Tapi incident was a little depressing. Sedikit ini membuat ini lo depresi, katanya. The flowers disappeared. Bunga-bunganya hilang. They covered the whole flower bed in concrete the day after I planted them. That's way too depressing. Okay. Panjang ya ceritanya ya. Si Kana ini kayaknya udah makin parah nih penyakitnya ini. Aduh. Wah. Udah makin parah ini kan kawan. Si Kana ini. Ayo tuh. Kau kelihatannya enggak sehat. Ya. It's nothing, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa katanya. Yakin. I was told to move to new medical ward over there. Ya, dia baru dikasih tahu untuk pindah katanya. Hah? But it's okay. Tapi ya, nggak apa-apa. I told them that I won't move unless you are also move with me. Aku beritahu kepada mereka, aku nggak mau pindah kecuali kau mau pindah juga dengan aku katanya. I want to stay with you too. Asik. I may not have much time left. Aku mungkin udah gak punya banyak waktu. Tapi aku mau bersamamu. Sampai akhir. Weh. Apa yang kau katakan? Kita berjanji. Kita pergi ke pantai. Makan kue. Dan jadi dokter bersama. Dan ya, that's right. Itu betul katanya. And we'll be together 10 years, 100 years, and even 1,000 years from now. That's way too long. Waduh sih, Kana. Wah, Kana makin parah sakitnya inilah. Dimaksakan diri loh. Aku bisa melakukannya. Okay. Karena kau seharusnya istirahat loh. Ayah tuh udah pindah dong dia. Udah pindah dong dia. Ya kan? Katanya kan dia mau dipindahkan ke tempat lain. Ya udah pindah dong dia. Ayah tuh, ini kok sedih, anjir lah. Kok sedih kali, wih, anjir. Makin sedih, wah. Jadi, kita akhiri dulu episode kali ini dari game 7 Years From Now. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like, share, dan subscribe. Kita akan melanjuti di next episode. Kita akan lihat bagaimana dengan keadaan si Kana di next episode. Saya Kevin Christopher dari channel Christopher pamit. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah.